Dalam ajang Anugrah Pesona Indonesia atau API, telah mencatat wedang jamu coro sebagai salah satu nominasi dalam kategori minuman tradisional daerah. Jamu coro merupakan minuman legendaris Kabupaten Demak. Hal ini diungkapkan oleh Kasih Pelayanan Informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Ia menambahkan jamu coro sudah tersebar di wilayah Kabupaten Demak. Kemudian Sri Puji Utami, penjual jamu coro yang bertempat di Jalan Bayangkara, sudah berjualan selama 25 tahun yang dulunya dijajakan secara keliling. Pendapatan yang diperoleh dari hasil jualan jamu coro sekitar Rp700.000. Ia berjualan mulai dari pukul 15 WIB sampai dengan pukul 17 WIB. Sebagai informasi, dukungan masyarakat dapat diberikan melalui voting online pada akun resmi API di @api_award. Dukungan bisa diberikan pada dua nominasi minuman tradisional dan destinasi belanja. Dari Demak, Muhammad Kafi, Mitra Pos melaporkan.